Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna Allahumma ya mukallibal qulub thabbith qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ayuh ikhwan jamaah salat subuh musalla ibadur rahman dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang atau kepada siapa saja yang sedang menyaksikan kajian kami via online, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalaulah seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ar-Razzaq, Dialah yang Maha memberi rezeki kepada setiap hambanya. Walaupun terkadang hamba tersebut bermaksiat kepada Allah. Allah As-Sabr, yaitu Allah adalah Maha sabar. Sabirun, yakni Allah Jalla wa'ala menangguhkan siksa bagi orang yang durjana, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa singgah di telaga beliau dan meminum air daripada telaga beliau. Ayuh ikhwan rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan majelis Ramadan yang ke-11, yakni kita membahas sejenak tentang fi wasfil jannati, yakni tentang sifat daripada surga, atau kita beri judul tema kajian kita di subuh yang penuh berkah ini, yakni pesona keindahan surga. Yakni apa? Pesona keindahan surga. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani rahimakumullah, bersyukurlah kita ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi seorang muslim, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita adalah sebaik-baik makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka itulah kata Allah Jalla wa'ala khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan menjadi seorang muslim, bukan menjadi orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Dan ketahuilah siapa saja yang ingkar kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaikahum, ya innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab,
Ya, mereka itu diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Oleh karena itu jemaah rahimana rahimakumullah, alangkah nikmatnya hidup ketika kita menjadi seorang hamba Allah, dan Allah jalla wa ala berjanji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah mengancam bagi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, atau orang yang mukmin yang dia tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah ancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di subuh hari ini kita akan sejenak mengenang tentang pesona keindahan surga. Maka kita merujuk daripada kitab Majlis Syahri Ramadan, yakni majlis bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, majlis yang ke-23. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis buku ini, ikhwani sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi. Wahai saudaraku, hendaklah kita bergegas menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ampunan Rabb kita. Dialah Allah yang telah menyediakan surga bagi hambanya, yakni surga seluas langit dan bumi. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Yang mana surga ini disifati, yakni yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga surga ini tidak bisa dibayangkan dalam hati kita, subhanallah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat-ayat baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan terpesonanya atau keindahan pesona keindahan surga. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan ini sejatinya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Dan tentunya cita-cita seorang mukmin yakni adalah mereka bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman tentunya mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga ini adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan, subhanallah. Yang mana barang siapa yang masuk di dalamnya, maka mereka tidak akan mati selama-lamanya. Barang siapa yang masuk di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mana ikhwan rahiman rahimakumullah, kenikmatan surga dirasakan seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan nikmatnya surga, subhanallah. Dan kita asalnya adalah penghuni surga, penduduk surga. Ya, lalu Adam alaihissalam ia melanggar larangan Allah, maka Adam dikeluarkan dari surga. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Allah, maka mereka akan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya kita untuk mengenal tentang pesona keindahan surga. Apa tujuannya? Supaya kita motivasi untuk semangat dalam beramal. Dan boleh seseorang ketika diberibadah kepada Allah mereka mengharapkan surga. Bukankah Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh doa yang sangat bagus sekali, yang sangat indah sekali, yakni Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah firdaus. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga firdaus. Yang bolehnya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah mereka mengharapkan surga, maka boleh seperti ini. Ya, maka jemaah rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 53. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar." Permisalan surga yang dijanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa, yakni surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, subhanallah. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul jannati allati u'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa,
fiha, yakni di dalamnya terdapat anharun mimma'in, yakni terdapat sungai-sungai daripada air, ghairi asinin, yakni apa rasanya yang tidak akan berubah, wa anharun min labanin, dan di dalam surga terdapat sungai-sungai dari susu. Bayangkan jemaah, ya, di dalam surga ada sungai yang dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang mana rasanya tidak akan berubah, beda dengan susunya dunia, ya kan? Susunya dunia itu akan bisa basi, sedangkan susunya di surga dan bahkan sungai daripada susu tidak akan berubah. Wa anharun min khamrin ladzati lisyaribina, dan juga di surga kata Allah terdapat sungai-sungai dari khamar, sungai dari khamar, bayangkan, yang mana memiliki kelezatan bagi orang yang meminumnya, tentunya tidak memabukkan, beda dengan khamar yang ada di dunia. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mana sungai tersebut dari madu, bayangkan, subhanallah, ya, sungai dari madu. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim, dan bagi mereka di dalam surga tersebut terdapat buah-buahan dan juga terdapat ampunan dari Rabb mereka, subhanallah. Maka di dalam ayat ini, dalam Al-Quran, ya, surah Muhammad ayat 15, Allah menceritakan kepada kita gambaran bagaimana tentang surga. Jadi surga adalah, ya, ini satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya terdapat 4 sungai. Ya, terdapat sungai air yang mana yang tidak akan berubah rasanya. Kemudian terdapat sungai yang dari khamar, kemudian sungai madu dan sungai susu. Subhanallah. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an, ya, yakni dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qudufuha tadhlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawawira qawarira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qawarira min fiddatin qaddarha taqdira, ya, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ya, yakni apa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, di dalam surga itu yakni mereka diberi minuman, segelas minuman yang mana minuman tersebut yang dicampurkan dengan jahe, ainan fiha tusamma salsabila, yang mana didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan dengan salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak yang kecil, mukhalladuna fiha mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'um lu'lu'an mansura. Naam, subhanallah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kalian melihat mereka, maka kalian akan mengira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ia melanjutkan ayat tersebut,
Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya, niscaya kalian akan melihat berbagai macam kenikmatan, ya, dan kerajaan yang besar, subhanallah. Di dalam ayat ini jamaah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang surga, yakni di dalamnya terdapat, ya, bejana-bejana dari perak, terdapat piala-piala yang menarik, kemudian terdapat, ya, pelayan-pelayan yang tetap muda, yang seakan-akan pelayan-pelayan tersebut seperti mutiara-mutiara yang begitu indah. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah ayat 10 sampai ayat 16, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang berkaitan masalah surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fi jannatin aliyah, yakni di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, yang mana mereka tidaklah mendengarkan di dalam surga tersebut kesia-siaan. Fiha ainun jariyah, di dalam surga tersebut terdapat mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, yang mana di dalam surga tersebut, ya, ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa aqwabum mawdu'ah, dan juga terdapat gelas-gelas yang terletak, ya, di dekat mereka. Wa namariku masfufah, dan juga terdapat sandaran-sandaran bantal, yakni atau bantal-bantal, ya, sandaran yang tersusun. Wazarabiyyu mabsusah, ya, dan permadani-permadani yang terhamparkan, subhanallah. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di dalam surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Kemudian dalam Al-Quran surah yang lain, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 21, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabrakun wa hullu asawira min fiddatin. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhanmu memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Insan, dalam Al-Quran surah Al-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan, yakni mereka mereka terletakkan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 13, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muttaki'ina fiha alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira, yakni di dalam mereka, di dalamnya, yakni di dalam surga tersebut, mereka duduk berteletakkan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang menusuk. Subhanallah, alangkah indahnya surga sebagaimana digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, di dalam Al-Quran, ya, wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang yang bertakwa mereka berada di tempat yang aman, ya, fi jannatin wa uyun, yakni di dalam kebun, ya, di dalam kebun, ya, di dalam taman-taman dan mata air-mata air. Yalbasuna min sudusin wa istabrakin muttaqabilin, ya, yang mana mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka duduk saling berhadap-hadapan. Demikianlah, kadzalika wazawwajnahum bihururin ain, subhanallah, demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni apa, mereka kami berikan kepada mereka bidadari-bidadari, ya, bidadari-bidadari. Kemudian dalam Al-Quran, yakni surah Az-Zuhruf, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, udkhulul jannah
antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian, ya, untuk masuk di dalam tersebut. Kemudian yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa aqwabin wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kemudian mereka di dalam surga tersebut ada buah-buahan yang banyak untuk mereka, sebagian daripada mereka memakannya, sesungguhnya ya mereka kekal di dalam surga tersebut, ya. Kemudian apa, mereka dikelilingi dengan apa namanya, mereka di dalam surga tersebut, ya, dikelilingi dengan, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan juga piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, apapun yang ada yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kenikmatan di dalam surga tersebut. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman ya ayat 70 sampai 72. Ayat 70 sampai 72. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan." Yani di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, yang mana bidadari tersebut mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, ya, dan juga ya tidak pernah ya disentuh oleh manusia sebelum mereka, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kalian dustakan? Ka'annahunnal yaqut wal marjan, yakni mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni bidadari-bidadari tersebut ya bagaikan permata yakut dan marjan. Subhanallah, ya. Maka jamaah, tentunya kita menginginkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika ada seseorang yang dia di dunia menderita, ya, dari awal, dari sejak kecil sampai dia wafat, orang ini menderita semuanya. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Ya, lalu orang ini dimasukkan ke dalam surga sejenak, lalu diangkat. Maka ditanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup di dunia?" Maka dia mengatakan, "Wallahi ya Allah, demi Allah, sesungguhnya di dunia aku tidak pernah merasakan sedikit pun kesusahan." Bayangkan. Maka sebanyak apapun kesusahan yang mendera seseorang di dunia ini, atau ya berbagai macam penderitaan yang dihadapinya di dunia ini, maka kelak ketika mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka rasa kesulitan yang pernah mereka alami hilang seketika, disebabkan dengan betapa nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya banyak ayat menyebutkan tentang ciri daripada surga tersebut, ya. Kemudian di antara ayat tersebut yang menjelaskan tentang daripada keindahan surga adalah yakni di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 17, yakni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni apa, yakni kelezatan yang bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi orang-orang yang mereka yang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa? Allah menyiapkan surga, yang mana surga tersebut yang saat ini tidak kelihatan oleh kita, yang mana surga tersebut yang kita tidak bisa membayangkannya. Bagaimana nikmatnya surga? Tidak bisa kita bayangkan. Karena di awal tadi kita sebutkan bahwasanya kenikmatan surga tersebut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ya, la ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin, yakni kenikmatan surga tersebut tidak bisa, ya, tidak pernah didengar oleh telinga sebelumnya, dan juga tidak pernah dilihat oleh mata, dan juga tidak pernah atau tidak bisa dibayangkan oleh hati, ya, setiap daripada manusia. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Yunus, ya, yakni dalam Al-Qur'an surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yakni bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, muka mereka tidak ditutupi dengan debu hitam dan tidak pula dia ditutupi dengan kehinaan, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Naam, subhanallah, ya. Maka di antara ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi adalah merupakan gambaran secara singkat tentang pesona keindahan surga. Dan tentunya jemaah, tidak ada seorang pun yang bisa merasakan atau menghayal bagaimana keindahan surga tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, lalu beliau menyebutkan wa amal ahadis, adapun ya tentang masalah surga yang disebutkan oleh hadis, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia dia mengatakan, ya qulna, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, hadisna anil jannah ma binauha, yakni sahabat yang mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ceritakanlah kepada kami tentang surga, apa bangunannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, labinatu dhahabin wa labinatu qiddatin, ya adapun ya bangunan surga tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, batu batanya terbuat dari emas. Bayangkan, ya, batu batanya apa? Terbuat daripada emas, ya, batu batanya terbuat daripada emas, ya, subhanallah, ya, batu batanya terbuat daripada emas. Kemudian ya batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa milatuhal misku, ya. Kemudian lampunya, ya, lampunya adalah kasturi, ya, lampunya adalah kasturi, wa hasbauha lu'lu'u wal yaqut, ya. Kemudian kerikilnya, ya, terbuat daripada intan dan permata, ya, subhanallah, ya, wa turabuha az-zi'faran, ya, adapun tanahnya, ya, tanahnya, tanah daripada surga tersebut adalah za'faran, ya, za'faran. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'as, ya, dan barang siapa saja yang masuk ke dalam surga tersebut, maka mereka akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah ada gangguan. Wa yakhludu wa la yamut, ya, dan barang siapa yang masuk di dalam surga tersebut, maka mereka akan kekal dan juga tidak akan mati. La tabala thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bajunya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan hilang. Subhanallah, jemaah. Ya, yakni bagaimana surga tersebut, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ceritakan kepada sahabat. Yakni sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga dan bagaimana bangunannya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya batunya itu terbuat daripada emas dan juga perak. Lampunya dari kasturi, kerikilnya daripada intan dan permata, dan tanahnya dari za'faran. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut, maka mereka akan merasakan penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Dan orang-orang yang masuk di dalam surga tersebut, mereka tidak akan pernah diganggu untuk selama-lamanya. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut, maka mereka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan bajunya yang akan mereka gunakan tidak akan usang, dan masa mudanya tidak akan hilang. Sungguh sangat amat jauh daripada dunia. Subhanallah. Di dunia
ada kesenangan dan ada kesedihan jamaah. Di dunia ada hal yang baru, maka suatu saat dia akan usang. Di dunia adanya kehidupan dan kelak adanya kematian. Di dunia adanya keamanan dan ada saatnya nanti datang gangguan dan sebagainya. Inilah dunia yang sekarang kita berpijak di atasnya, yang sekarang kita hidup merasakannya. Akan tetapi kebanyakan daripada saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita, yang tertipu daripada dunia. Dan dunia ini amatlah indah. Dunia amatlah indah, akan tetapi keindahannya penuh dengan penuh dengan kedustaan, penuh dengan ya ketidakkekalan dunia tersebut. Ya, maka orang yang berakal tentu mereka akan memilih kenikmatan yang kekal daripada kenikmatan yang sementara. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang tidak kekal di dalamnya. Ia berbeda ketika di surga, yang mana di surga itu adalah kenikmatan yang penuh dengan kekekalan. Ya, yang mana di dalam surga seseorang tidak akan pernah tua untuk selama-lamanya, subhanallah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tujuan seorang mukmin. Inilah yang seharusnya menjadi dambaan bagi setiap muslim. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup seorang muslim. Tidaklah dia hidup di dunia ini untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Karena jamaah rahiman rahimakumullah, perjalanan kita masih jauh. Sedangkan bekal, ya, harus kita mempersiapkan dengan sebanyak-banyak mungkin. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang pahala dilipat gandakan, di bulan yang mana orang-orang soleh selalu merindukan, di bulan yang mana terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dia di bulan yang mana diturunkan Al-Quran, maka hendaklah kita beramal dengan sebaik-banyaknya, beramal dengan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu-waktu Ramadan ini hatta walaupun satu detik. Maka kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, ya, yakni Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, annahu khataba fahamidallah wa athna alaih tsumma qala, yakni diriwayatkan dari Utbah bin Ghazwan, semoga Allah meraduinya, bahwasanya ia pernah berkhutbah lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia menyanjungnya. Selanjutnya dia mengatakan amma ba'du, ya, adapun setelah itu, fa inna dunya qad adanat bisurmin bisurmi wa wallat hadza'a lam yabqa minha illa subabatun. Ya, lalu dia mengatakan sesungguhnya dunia ini hampir berakhir dan yang tinggal hanyalah sisa seperti sisa air di wadah yang habis digunakan. Ya, yang habis digunakan ya oleh pemiliknya. Kemudian dia mengatakan dan sesungguhnya kalian wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha fantakilu bi khairin ma yakhdurannakum. Kemudian dia mengatakan dan sesungguhnya jemaah rahiman rahimakumullah, kemudian ya setelah itu ya Utbah ya bin Ghazwan dia mengatakan dan sesungguhnya kalian akan segera, yakni apa, berpindah darinya menuju sebuah negeri yang tidak akan ada kesusahannya. Maka dari itu ia berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang amal kalian lakukan. Ya, lalu dia mengatakan kami diberitakan bahwa jarak antara dua daun pintu surga itu adalah 40 tahun perjalanan. Dan sungguh akan datang satu hari di mana pintu surga tersebut ia akan penuh sesak. Ya, bayangkan masya Allah jemaah, subhanallah. Ya, kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fil jannati
thamaniyatu abwabin. Ya, sesungguhnya apa di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu terdapat yakni 8 pintu. Fiha babun ya yusamma Riyan. Ya, di antara 8 pintu tersebut ada satu pintu yang disebut dengan Riyan. La yadkhuluhu illa shaimun, yang mana tidaklah masuk daripada pintu Riyan tersebut kecuali orang shaimun, yakni orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa ketika di dunia. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain yang disebutkan wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala hal min musyammirin ila al jannah, adakah di antara kalian yang siap masuk ke dalam surga? Fa innal jannata la khatar laha, maka ya sesungguhnya surga itu tiada bandingannya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiya wa rabbil ka'bati nurun yatala'ul uwa rihanatun tahtazu wa qasrun mashidun wa nahrun muttaridun wa thamaratun nadijatun wa zawjatun hasna'u jamilatun wa hulalun kathiratun wa muqamun fi abadin fi darin salimatin wa fakihatun wa hudratun wa habratun wa ni'matun fi mahallatin aliyatin bahiyatin. Subhanallah jemaah. Maka alangkah indahnya surga yang telah Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Rabb pemilik Ka'bah, sesungguhnya surga adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan, ya tumbuhan selasih yang bergoyang, istana yang megah, sungai yang terbentang, buah yang matang, istri-istri yang cantik jelita, pakaian yang beraneka ragam, tinggi selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan tinggal selama-lamanya di kampung kedamaian, aneka buahan, dedaunan hijau, serta kegembiraan dan kenikmatan di tempat yang tinggi dan elok tersebut. Subhanallah. Maka bayangkan betapa indahnya surga. Ya, disebutkan bahwasanya kehijauan itu merupakan salah satu di antara warna daripada surga. Maka sahabat di sini bertanya, ya qalu, ya maka mereka bersahabat berkata, ya Rasulullah, ya qalu ya Rasulullah, nahnul musyawiruna laha. Ya, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang siap masuk ke dalam surga. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu insyaallah. Ya, maka katakanlah insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-qaum, ya insyaallah, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa Ibnu Hibban fi sahih. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan tentang keindahan-keindahan daripada surga tersebut, ya maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kamilah orang yang sudi untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, katakanlah oleh kalian insyaallah. Maka mereka pun mengatakan insyaallah. Maka jemaah, tentunya kita berdoa kepada Allah jalla wa ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan tentunya orang yang mau masuk surga, dia harus berjuang menundukkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak diingini oleh nafsu kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya bahwasanya surga itu ya dikelilingi bima kariha, yakni dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya, maka kita harus berjuang. Kita berusaha untuk selalu senantiasa menundukkan hawa nafsu kita. Kita untuk berusaha untuk selalu senantiasa menundukkan pandangan kita. Kita berusaha akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bagaimana bagaimana karakteria orang yang masuk ke dalam surga? Ya, insyaallah subuh besok akan kita bahas di Masjid Nurul Iman. Ya, ini bagaimana karakteria penghuni surga? Ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan besok. Dan pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang pesona keindahan daripada surga. Kemudian jemaah,
rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addah Allahu 'azza wa jalla lil mujahidin fi sabilihi baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ardi." Sesungguhnya kata Nabi, di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Ya, ini terdapat 100 derajat. Jadi surga itu jemaah, ya ini bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Ya, ini terdapat 100 derajat yang dipersiapkan oleh Allah bagi para mujahid yang berjihad di jalannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara tingkatan tersebut, ya, jaraknya seperti antara langit dan bumi, subhanallah. Ya, berarti tinggi jamaah. Ya, Nabi mengatakan surga itu terdapat 100 tingkat. Surga terdapat berapa? 100 tingkat. Ya, ini jarak satu tingkat ke tingkat yang lain antara langit dan bumi, subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idza sa'altumullaha 'azza wa jalla fas'aluhu al-firdaus. Ya, apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah wa minhu tafajjara anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus tersebut berada di tengah-tengah surga dari berada di tengah-tengah surga, dan surga Firdaus merupakan surga yang tertinggi. Dari surga Firdaus inilah sungai-sungai itu mengalir, sedangkan di atasnya terdapat arasy, yakni singgasana atau arasy Allah Subhanahu wa taala. Na'am, subhanallah. Maka Nabi mengatakan bahwasanya surga itu memiliki 100 tingkatan. Ya, adapun jarak satu tingkat ke tingkat yang berikutnya antara langit dan bumi. Ya, dan ketika kalian hendak meminta surga, kata Nabi, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Darinya lah mengalir, ya, sungai-sungai, dan darinya lah, ya, ini apa, sungai-sungai dialirkan. Ya, sedangkan di atas Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Na'am, subhanallah jemaah. Kemudian dalam hadis yang lain, wa walahu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghuraf fawqahum kama tara'una al-kawkaba ad-duriyal ghabir fil ufuq min al-mashriqi aw al-maghribi litafaduli ma bainahum. Nabi mengatakan sesungguhnya para penghuni surga itu saling melihat orang-orang yang berada di dalam naungan-naungan ghurfah. Ya, ghurfah, ya, seperti mungkin kamar atau bilik yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang berkilauan, ya, yang nun jauh di sana. Subhanallah jemaah. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni karena di antara mereka ada yang lebih utama dari yang lain. Maksudnya apa? Mereka nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah sesuai dengan tingkatan amalan mereka masing-masing. Ya, sebagian daripada mereka mengungguli sebagian yang lain, maka ya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sesuai dengan amalan yang telah kita lakukan. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manazalul anbiya la yablughuha ghairuhum, yakni sahabat bertanya, apakah itu merupakan tempat-tempat para nabi yang tidak ada bisa diraih oleh selain daripada mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, tidak, kata Nabi, ya, bal walladhi nafsi biyadih rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin, ya, tidak, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para rasul tersebut. Jadi orang yang beriman, mereka ditempatkan satu tempat yang begitu tinggi di dalam surga, yang mana tempat mereka ini berkilauan sebagaimana kalian melihat bintang yang sedang berkilauan, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, tempat siapakah itu ya Rasulullah? Apakah itu tempatnya para nabi? Maka Nabi mengatakan, bala
Maka Nabi mengatakan tidak. Ya, Nabi mengatakan wallazi nafsi biyadih, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tempat tersebut akan diduduki oleh rijalun, yakni seorang laki-laki, amanu billah, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan para rasul, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal lil mu'minina fil jannati al khaymatan min lu'lu'atin wahidatin, ya sesungguhnya orang mukmin di dalam surga nanti mempunyai sebuah tenda yang mana tenda tersebut terbuat dari satu jenis permata yang membentuk ruangan. Subhanallah, membentuk ruangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panjangnya di langit adalah 60 mil. Orang mukmin di dalam kemah itu mempunyai istri-istri yang mereka gilir, sedangkan sebagian dari mereka tidak melihat yang lain, masyaallah. Jadi jamaah, nanti di dalam surga, ya, seseorang akan berada di dalam sebuah tenda yang mana tenda tersebut dari jenis permata indahnya, ya, yang mana tenda tersebut dalam bentuk ruangan, yang mana di dalam tenda tersebut terdapat istri-istri mereka yang siap mereka gilir, yang mana ya bahwasanya orang yang di luar tidak bisa melihat di dalam. Ya, ini menunjukkan ya di antara kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain ya diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yakni dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Nabi mengatakan golongan pertama yang masuk ke dalam surga adalah seperti keindahan bulan purnama, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, summal ladzina yalunahum ala ashaddi najmin fis samai ida'ah. Kemudian setelah itu disusul, ya, kemudian sesudahnya seperti sinar bintang di langit yang paling terang sinarnya. Summahum ba'da dzalika manazil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selanjutnya mereka mempunyai tempat-tempat di mana mereka tidak akan bergerak, tidak akan BAB, ya, tidak akan berak, tidak akan buang air besar maupun tidak kencing. Wala yabulun wala yamnahitun wala yabsukun amsyatuhum adzhab. Ya, kemudian mereka di dalam surga tersebut tidaklah ya buang air besar dan juga tidak buang air kecil, serta tidak ia membuang ingus dan tidak meludah. Kemudian sisir-sisir mereka terbuat daripada emas, dupa mereka adalah kayu garu, dan keringat mereka adalah kasturi. Besar tubuh mereka sama sebesar tubuh moyang mereka, ini Adam, yaitu 60 hasta. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahwasanya golongan yang pertama masuk ke dalam surga adalah seperti keindahan bulan purnama. Maka kalau kita pernah melihat bulan purnama, jamaah, betapa indahnya bulan purnama. Kemudian setelah itu disusul, ya, dengan apa namanya, dengan sinar bintang di langit yang paling terang sinarnya. Kemudian selanjutnya mereka mempunyai tempat-tempat di mana mereka tidak akan buang air besar maupun tidak buang air kecil, dan juga mereka tidak akan membuang ingus dan juga tidak akan meludah. Ya, dan sisir-sisir mereka terbuat daripada emas. Kemudian ya, dupa mereka adalah kayu garu, dan keringat mereka adalah kasturi. Besar tubuh mereka sama seperti yakni tubuh nenek moyang mereka, yakni Adam alaihissalam, ya, sebesar 60 hasta. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya di dalam surga nanti ya tidak ada
tubuh orang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tidak, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Dan kita lelaki diberikan 100 kali kekuatan di dalam berjima untuk menggauli istri-istri kita. Subhanallah. Alangkah indahnya surga. Alangkah nikmatnya surga. Alangkah ya menyenangkan surga. Alangkah yang begitu indahnya surga yang Allah sediakan. U'iddat lil muttaqin. Yani Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain ia disebutkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di antara mereka tidak ada perselisihan dan tidak ada rasa saling benci. Hati mereka laksana satu hati. Mereka senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Subhanallah. Maka di dalam surga nanti tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam. Semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka laksana satu hati. Mereka senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, wa azwajuhum al-hurrul 'ain. Ini subhanallah jemaah. Pasangan-pasangan mereka adalah bidadari-bidadari yang indah jelita matanya. Subhanallah. Kalau kita bicara tentang bidadari-bidadari, maka betapa amat cantiknya bidadari-bidadari tersebut. Tidak ada di dunia ini wanita yang secantik seperti bidadari. Ya, tidak ada. Dan Nabi menyebutkan, ya, bidadari di surga, ya, ini memiliki keindahan jelita matanya. Subhanallah. Maka, wahai orang yang beriman, wahai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka bergegaslah kita meraih surganya Allah. Bergegaslah kita untuk meminang bidadari dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Kemudian jemaah rahimahna rahmakumullah, ya, masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh ya pada kesempatan kali ini. Maka kita cukupkan satu dalil, ya, satu atau dua dalil lagi yang berkaitan dengan kenikmatan daripada surga. Kemudian masih juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya para penghuni surga itu makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak pernah meludah, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah yakni buang air besar, dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Lalu para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan sisa makanan yang mereka makan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, sendawa dan keringat seperti aroma kasturi. Mereka senantiasa melantunkan tasbih dan tahmid, mensucikan dan memuji Allah sebagaimana menarik dan mengeluarkan udara ketika bernapas. Subhanallah jemaah. Maka nanti di surga disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti kita juga makan, kita juga minum, ya, kemudian kita merasakan kenikmatan-kenikmatan. Lalu walaupun kita banyak makan nanti di sana, banyak minum, maka kita tidak akan buang air besar dan juga tidak akan buang air kecil. Beda ketika di dunia, ya kan? Ketika di dunia kita banyak makan, maka apa konsekuensinya, Pak? Kita akan banyak buang air besar. Kalau kita banyak minum, maka konsekuensinya apa? Kita akan banyak buang air kecil. Beda di surga nanti ya ikhwan. Beda di surga. Walaupun kita banyak makan, walaupun kita banyak minum, maka kita tidak akan buang air besar dan juga tidak akan buang air kecil. Ya lantas bagaimana kita keluarannya kotoran? Tidak ada kotoran ya di sana. Maka Nabi mengatakan, ya ini apa? Nanti penghuni surga mereka sendawa. Ya, nah sendawanya mereka ini adalah ia mengeluarkan aroma yang wangi, dan juga keringat mereka mengeluarkan keringat yang wangi sebau wangi minyak kasturi. Subhanallah. Ya, alangkah indahnya surga jemaah. Maka sungguh orang yang jahil, orang yang bodoh yang tidak mau masuk ke dalam surga. Adakah orang yang tidak mau masuk dalam surga? Ada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Maka sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut? Maka Nabi mengatakan, wa man ato'ani dakhal jannah, wa man aso'ani faqad aba. Yani orang yang bersiapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka mereka akan masuk dalam surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka mereka adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ya wal yasubillah. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, di sana ada beberapa sifat kriteria daripada penghuni surga. Maka
ya kita cukupkan kajian kita daripada pesona keindahan surga, ya dapat kita simpulkan yang pertama bahwasanya surga itu adalah satu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya tidak ada kematian, di dalamnya tidak ada rasa sakit, di dalamnya tidak ada buang kotoran, di dalamnya tidak ada rasa dengki, di dalamnya tidak ada rasa benci, di dalamnya tidak ada dendam dan sebagainya. Ya intinya surga itu adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Ya barang siapa yang masuk di dalamnya, maka mereka tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka mereka tidak akan diganggu selama-lamanya. Barang siapa yang masuk di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan senantiasa sepanjang hidup mereka. Dan teman-teman mereka adalah pelayan-pelayan yang muda bagaikan bak permata. Dan pasangan-pasangan mereka adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang mana tidak sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Ya subhanallah. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah memberikan gambaran kepada kita tentang keindahan surga. Tujuannya apa? Untuk memberikan motivasi kita untuk semakin giat beramal, untuk memberikan semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk memberikan semangat kepada kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, yang mana hawa nafsu itu selalu mengiring kita untuk melakukan kemaksiatan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah hendaklah seorang yang beriman, hendaklah orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka menjadikan prioritas dalam kehidupan mereka untuk menggapai surganya Allah. Hendaklah cita-cita seorang muslim yang mereka bisa masuk dalam surganya Allah. Dan tentunya ikhwan jamaah rahman rahmakumullah, ketika kita hendak masuk ke dalam surganya Allah, maka sudah tentu ada cobaan, ujian, musibah dan sebagainya, yang mana hal-hal itu semua adalah salah satu menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya surga itu tidak pernah didengar oleh telinga sebelumnya, dan juga tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, dan juga hati tidak sampai untuk membagaimanakan atau menghayal daripada kenikmatan surga tersebut. Maka bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan dengan sedikit kita mengenal pesona keindahan surga, memicu kita untuk semangat semakin giat beramal, terlebih lagi di bulan yang penuh dengan keberkahan, terlebih lagi di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan majelis Ramadan yang ke-10, yakni bagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya mereka menghidupkan hari-hari mereka dengan ketaatan kepada Allah, wabil khusus kepada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, dan demikian tadi 4 kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami dengan baik dan benar. Tentunya kalaulah sekiranya di dalam menyampaikan masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka kami mohon ampun kepada Allah. Yang benar tentunya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.